Shalom. Selamat datang buat saudara-saudari yang mengikuti ibadah di Gereja KBP Sudirman. Terlebih juga selamat mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan membaca warta jemaat pada hari Minggu 17 Juli 2022. Warta jemaat yang pertama adalah nama minggu kita hari ini, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis. Topik ibadah pada minggu ini yaitu Yesus mengelului jala paluahon na mago. Artinya, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Warta jemaat yang kedua, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Sabtu 9 Juli 2022 telah meninggal dunia saudara Truly Joshua Hasiholan Rumahorbo, anak dari keluarga Situa J Rumahorbo, Dot Inang Boruna Pitupulu, tutup usia pada usia 36 tahun 11 bulan yang beralamat di Ciledug Tangerang, masuk ke WIK Jakarta Barat. Telah dimakamkan pada hari Senin 11 Juli di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi jemaat kita, yaitu yang pertama Efraim Sihombing Doli Loli yang beralamat di Jalan Karet Gusur 3, Gang Musola nomor 29, Kelurahan Karet Syabudi, masuk ke WIK 8 Batak. Pindah dari Gereja Pantekosta Medan. Jemaat baru yang kedua, Lamberta Boru Sihotang, nama baju, yang beralamat di Harapan Indah, di Bekasi, masuk WIK Jakarta Timur, pindah dari Gereja Katolik Parlilitan. Jemaat baru yang ketiga, Joyce Mesa Fadilia, nama baju, yang beralamat di Jalan Pulau Besar 2 nomor 4 Sunter, masuk WIK Jakarta Selatan 3, pindah dari Gereja Pantekosta Isa Almasih Bekasi. Jemaat baru yang keempat, Aloysius Unsai Pancamotan Situkir Doli Doli, yang beralamat di Manunggal Kalisari Jakarta Timur, masuk WIK Setia Budi, pindah dari Gereja Katolik Cijantung. Yang kelima, keluarga Bernard Fudika Marpaung dengan Novita Teresia Borusegian yang beralamat di Karbela, masuk WIK Karbela, pindah dari HKBP Rantau Parapat Sumatera Utara. Jika dari nama-nama yang bersangkutan disebut, mohon berdiri apakah kiranya hadir pada ibadah KLA ini. Terima kasih, mari kita doakan semoga mereka menjadi jemaat yang setia di dalam gereja HKBP Sudirman. Warta jemaat yang berikut, Pesta Gotilon HKBP Sudirman Jakarta. HKBP Sudirman Jakarta akan mengadakan perayaan Pesta Gotilon pada hari Minggu 31 Juli 2022 pada pukul 8.30 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Gereja dan Ruang Solomo, Gedung Gereja yang utama, yang di sana kita akan merayakan Pesta Gotilon. Untuk sementara, buat saudara-saudara, ibadah KLA kita serta ibadah sore akan digabung di dalam ibadah pagi tersebut. Setelah pembacaan warta jemaat ini, akan ada sosialisasi dari panitia Gotilon. Warta jemaat berikut, pertanyaan WIK. Ada 4 pertanyaan WIK. Yang pertama, WIK 8 Batak diadakan hari Selasa 19 Juli pukul 19 atau 7 malam melalui via Zoom. Pertanyaan WIK kedua, WIK Karbela pada hari Jumat 22 Juli 2022 pada pukul 19 atau 7 malam bertempat di Ruang Salomo.
Pertanyangan week yang ketiga, pertanyangan week Karet Tengsin Barat pada hari Jumat 22 Juli 2022 pukul 19.07 malam melalui via Zoom. Dan yang keempat, week Jakarta Timur pada hari Sabtu 23 Juli 2022 jam 7 malam melalui via Zoom. Diharapkan bagi jemaat yang tergabung dalam week tersebut untuk dapat mengikuti pertanyaan week ini. Warta jemaat berikut, ini bagus sekali buat saudara-saudara, karena kita tahu jemaat KLA adalah jemaat muda. Olahraga lari atau fun run. Shalom, olahraga lari yang bernama fun run akan dilaksanakan pada Selasa 19 Juli 2022 di Gelora Bung Karno pada pukul 19.07 malam. Untuk berkumpulnya ada di pintu gate 5, maka dari itu kami mengajak seluruh Naposo Bulung Sudirman untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan fun run tersebut. Bagi teman-teman yang ingin berolahraga bersama dengan kami, teman-teman dapat segera ke lokasi tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Teo Lumban Raja di nomor handphone yang ada tertera. Yang kedua adalah olahraga futsal. Dari HKBP Naposo Bulung yang ingin berolahraga di hari libur ini dapat meluangkan waktunya berolahraga bersama di salah satu kegiatan olahraga kita, yaitu futsal. Kita mengajak seluruh Naposo Bulung HKBP Sudirman untuk dapat turut dalam olahraga futsal tersebut pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 18 sampai 20 malam di Tifosi Sport Center Jakarta Timur. Informasinya dapat menghubungi Dion Lubis di nomor handphone yang tertera. Terima kasih. Buat jemaat, untuk segera mengetahui hari ini kita akan ada beberapa informasi terkait dengan persembahan. Kita akan memberikan tiga jenis, ada tiga amplop yang tertera. Pertama, amplop persembahan untuk panitia pembangunan yang berwarna biru. Yang kedua, gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP yang warna coklat. Dan yang ketiga, kolekte untuk kehuria. Dan jangan lupa, kita juga sudah memberikan satu lembar, mohon diisi untuk formulir isian data jemaat tamu atau pendatang, biar kami dari gereja dapat melayani saudara-saudara dengan sebaik mungkin. Itu aja jemaat, warta jemaat minggu ini. Mari kita mendengarkan sosialisasi dari panitia Gotilon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari panitia Gotilon 2022 ingin memberikan beberapa informasi. Tadi sudah didengar melalui warta jemaat bahwa acara Gotilon kita yaitu tanggal 31 Juli 2022. Dua minggu lagi kita akan melaksanakan pesta Gotilon. Teman-teman yang beribadah di ibadah KLA akan bergabung dengan ibadah pagi. Jadi teman-teman tolong dicatat di dalam kalendernya bahwa khusus tanggal 31 Juli 2022 kita bersama-sama ibadah pukul 8.30 dan setelah itu merayakan pesta Gotilon. Mulai minggu depan, teman-teman, tanggal 24 Juli, kita akan membagikan amplop khusus. Jadi amplop khusus untuk persembahan Gotilon. Di mana amplop ini nanti kita serahkan pada tanggal 31 Juli, pada saat pesta Gotilon. Jadi minggu depan, teman-teman akan membawa amplop khusus. Jikalau teman-teman berhalangan hadir pada tanggal 31 Juli, dapat diberikan pada tanggal 24 Juli atau sampai dengan tanggal 14 Agustus. Jadi kalau memang teman-teman pada tanggal 31 Juli berhalangan untuk hadir ke dalam pesta Gotilon, boleh diberikan minggu depan pada saat menerima amplop atau nanti setelah tanggal 31 Juli. Untuk mendukung pesta Gotilon ada rangkaian kegiatan. Pada tanggal 30 Juli ada seminar mengenai teologi persembahan dengan pembicara Pendeta Dr. Mangapul Sagala beserta dengan amang uluan kita, Pendeta Dr. Yusen Buang Manalu. Saya kira teman-teman muda sangat familiar dengan Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Jadi jika teman-teman berkenan hadir pada seminar teologi, dapat mendaftar
melalui link pendaftaran minggu depan akan diberikan, atau melalui channel Zoom YouTube gereja kita ataupun pribadinya Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Jadi teman-teman, marilah kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dengan hati ikhlas dan penuh dengan ucapan syukur. Demikian informasi dapat kami berikan. Selamat pagi dan shalom. Shalom jemaat yang terkasih. Boleh dengar suaranya lagi? Shalom jemaat yang terkasih, boleh lebih semangat? Ya jemaat terkasih, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Namun saya sedikit himbauan, tadi ada tambahan bahwa dengan keadaan saat ini di Jakarta untuk COVID sedang naik peningkatan terjangkitan. Saat ini untuk hari ini kita satu tempat duduk hanya untuk 2 jemaat. Saya minta bantuannya apabila jemaat yang satu bangku bertiga, boleh mungkin salah satunya bisa pindah ke bangku yang kosong. Gitu. Di depan, di belakang ada yang kosong, di depan mungkin sedikit ada, boleh pindah 1 atau 2 orang. Ya, untuk kenyamanan bersama, mohon maaf juga untuk informnya baru info sekarang. Namun kita tetap ingin sama-sama semuanya sehat ya. Amin. Baik, mari kita persiapkan hati kita. Kita ingin memulai ibadah ini dengan penuh syukur atas kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita, kasih Tuhan bagi keseharian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua dalam hidup kita hanya karunia Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan. Kita ingin mensyukuri itu. Pada hari ini kita ingin menyembah Tuhan. Hanya kepada-Nya mata kita tertuju. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat suaramu kembali, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh. Thank you.
kita buka ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang pada minggu ini sebagai pengganti terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kuatkanlah kami untuk melakukan hukum yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yeah.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Amin. Boleh kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita ingin memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Boleh saya ajak untuk kita semua kanan, lihat kanan kirinya, boleh disalam. Namaste.
tanya, apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada siang hari ini di tempat ini di Sudirman? Boleh saya ajak untuk angkat tangan buat kita sambut, kita salam. Oh, ada di depan, Ama, selamat datang. Boleh kita beri tepuk tangan. Ada lagi enggak di belakang mungkin? Di samping kanan saya? Yes. Puji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan. Terima kasih, Ama, telah hadir beribadah di tempat ini. Kita mau terus bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita amini, kita syukuri. Tuhan bilang tidak, tidak. Tuhan bilang yes, iya, iya. Semua hanya kehendak Tuhan dalam hidup kita, amin. Biar kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Kita maka itu kita ingin mensyukur itu semua. Kita ingin nyanyi, ingin bertepuk tangan untuk Tuhan. Yes. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you're guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. Marilah kita mendengarkan epistel pada minggu ini yang terambil dari kitab Amos ayat ya, kitab Amos 5 dari ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Dari Amos yang ke-5 dari ayat ke-4 sampai ke-6. Kita membaca berganti-gantian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Sebar-sebar. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca
bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Wis, kurang semangat. Selamat hari Minggu. Ya, semangat, semangat. Walaupun COVID naik. Penting kita prokes. Itu bagian kita. Dimakanlah makanan yang mendukung kesehatan kita. Tapi jangan lupa percayakan sepenuhnya hidup ini bagi Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini. Diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Zakheus sudah sering kita dengar ketika kita juga masih anak-anak. Tadi pagi lewat ibadah, saya katakan waktu saya masih sekolah minggu, enggak tahu saudara pernah juga sudah diajarkan. Tapi ketika saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya juga sudah mengajarkan lagu ini, mengingat tentang Zakheus. Zakheus orang pendek, terus kecil benar ia. Ia panjat pohon ara untuk melihat Yesus, gitu. Nyanyian itu mengingatkan sampai sekarang, oh Zakheus, orangnya pendek, kecil, pendek. Namun walaupun Zakheus pendek, kecil, dia orang kaya. Dia orang kaya. Tahu enggak pekerjaannya, jabatannya, dia pejabat di pemerintahan. Sebagai kepala pemungut cukai, kalau kita bayangkan kepala bea cukai Indonesia juga degan itu. Walau demikian, ternyata sekalipun dia memiliki jabatan di pemerintah, walaupun Zakheus adalah seorang yang kaya raya, ya, tetapi ternyata jabatan dan kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan dia. Mula bahasa Batak, dang bui digabusimana dirina nasodong lasneroha. Artinya, dia enggak bisa membohongi dirinya sekalipun jabatan, posisi yang hebat dan kekayaan dengan segala melimpah begitu, tapi dia enggak bisa membohongi dirinya, dia tidak memiliki sukacita dan kebahagiaan. Karena selaku pejabat pemungut cukai, ya memang mengumpulkan, saudara bisa tahu mengumpulkan pajak umum tidak terlepas dari menyalahgunakan jabatannya. Kedudukannya Zakheus hanya untuk memperkaya diri. Banyak orang yang enggak suka sama dia. Gitu. Karena pekerjaannya pemungut cukai, ya, maka itu dianggap berdosa. Karena dianggap berdosa, begitu, terus dijauhi, disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Bayangkan itu.
Ada kebahagiaan di sana? Memang tidak ada yang paling menyakitkan, sekalipun kita memiliki jabatan dan kekayaan, harta yang berkelimpahan, tetapi kita disingkirkan, bahkan dianggap sampah masyarakat di dalam kehidupan kita. Itu sangat menyakitkan. Hal itu yang membuat dia tidak bisa menikmati hari-harinya. Hal itu yang membuat Zakheus sekalipun dengan segala harta kelimpahan, tidak ada kebahagiaan. Dia mau keluar dari situ. Itu sebab ketika Zakheus mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Jericho, Yesus dia pernah dengar. Dia belum pernah lihat, tapi dia pernah dengar. Kalau kita baca teks ayat atau pasal sebelumnya, Zakheus sudah mendengar bahwa Yesus itu mampu melaksanakan mujizat. Yesus itu dapat melakukan apapun. Nah, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Jericho, dia tertarik. Dia pengen sekali, bagaimana rupanya orang ini? Pengen sekali dia untuk melihat siapa Yesus itu gitu. Tetapi kita bisa bayangkan, kalau bahasa ini KT ya, orang pendek. Kita bisa bayangkan seorang yang KT pendek, dikalakan rame beratusan orang, gimana ya Zakheus mau melihat Yesus? Tapi kerinduan yang begitu besar untuk melihat siapa Yesus, dia berlari, ayat yang keempat, dia berlari mendahului semua orang banyak. Otaknya berpikir, aku mau keluar dari kesesakan ini. Aku mau bahagia, aku mendapatkan keselamatan jiwaku. Dia berlari, berusaha, kemudian dia memanjat pohon ara. Kata berlari, berlari, mendahului orang banyak. Apa yang kita lihat di sana? Kata berlari, kalau saya melihat di sana, ada satu usaha ataupun perjuangan bagi Zakheus, sekalipun dia pendek, pendek KT, bukan kata akhir, untuk tidak bisa melihat Yesus. Luar biasa semangat perjuangannya. Dan berlari, kemudian berlari pun, walaupun dia berlari, nanti datang orang lagi, ditutupin lagi, tapi main. Logikanya, otaknya main, dia manjat ke pohon. Siapa yang bisa? Dia. Gak ada yang bisa menghalangi dia. Lewat usaha ini saya melihat begini, saudara dikasih oleh Tuhan. Artinya, ketika kita memang punya hati mau bertemu dengan Yesus, ketika kita mau punya hati mau berjumpa dengan Yesus, maka halangan apapun itu bukan alasanmu untuk kau tidak jadi berjumpa dengan Yesus. Lihatlah. Kondisi badan yang pendek dan kecil, tapi bukan kata akhir untuk tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Setelah dia memanjat pohon ara, sebentar lagi, bahasa Batak, dangsa dililing naik lewat sama Yesus. Tidak berapa lama lagi, ternyata Yesus lewat, kemudian dia melihat ke pohon ara itu, dan melihat Zakheus. Zakheus tertawa dan senyum. Bangga kali dia. Karena Yesus melihat dia. Aduh, terharu kita ya, hati itu. Dia bangga, mersi berengan, mulu bahasa Batak. Mereka saling melihat antar Zakheus dengan Yesus. Ketika Zakheus bisa melihat Yesus, itu sudah menjadi sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Tambah sukacita lagi yang bertambah-tambah. Ketika tidak hanya mereka saling melihat, tapi Yesus melihat hati daripada Zakheus yang benar-benar pengen untuk bertemu dengan Yesus. Yesus pun menawarkan diri, makanya dikatakan, Zakheus turunlah, hari ini aku harus singgah di rumahmu. Bertambah-tambahlah sukacita dan kebahagiaannya. Disingkirkan orang, dianggap sampah masyarakat, tanda kutip dibuang. Orang tidak mau berteman dengan dia, mendekat kepada Zakheus kayak takut COVID gitu. Semua tutupin, dijauhin. Apa enggak sukacita kali itu? Aku yang dibuang, aku yang disingkirkan. Aku tidak dianggap oleh orang karena pekerjaanku, aku dianggap orang berdosa, najis, tidak layak. Tetapi Yesus Kristus yang tidak ada satu dosa pun dilakukan, Yesus yang kudus itu, tapi dia mau melihat aku. Bahkan lebih daripada itu, kebanggaan sukacitaku, kebahagiaan yang luar biasa, Yesus yang kudus dan suci itu mau singgah di rumahku orang berdosa ini.
Padahal orang, manusia menolak aku. Ini dia ayat yang ketujuh. Apa yang terjadi saat itu? Di ayat yang ketujuh kita perhatikan di sana setelah Yesus akhirnya masuk dan singgah di rumah Zakheus. Nih, ayat yang ketujuh ini. Ternyata ada aja orang yang sirik. Ada aja orang yang gak suka ayat tujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ya, orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus disindir, digosipin. Katanya Yesus dia yang kudus, dia singgah, dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Tapi saya mau tanya, apakah karena sindiran itu, apakah karena kritikan banyaknya ngomong itu orang lain, Yesus berhenti? Tidak. Yesus tidak peduli dengan apa kata orang, selama Yesus tahu bahwa apa yang dikerjakan itu adalah kebenaran. Dang dibotohoi. Sekalipun aku saat ini akan masuk ke rumah yang kau anggap orang berdosa, dia berdosa, tapi akan melihat tidak berapa lama lagi maka terjadi mujizat di sini, pertobatan yang luar biasa itu. Jadi begitu yang mau saya sampaikan kepada kita, ya. Perhatikan. Orang menganggap dirinya selalu lebih kudus, lebih benar, lebih baik, merasa bahwa dosanya tidak ada dan selalu cepat untuk menjas. Semua orang di tempat itu bersungut-sungut. Saudara, apakah saudara setuju yang saya katakan? Zaman saat ini terlalu banyak sekali orang cepat untuk menilai orang lain. Terlalu cepat untuk menghakimin orang lain. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Pertanyaan saya, ia menumpang di rumahnya orang yang berdosa. Kata mereka dengan sungut-sungut. Nih, bersungut-sungut ngomong langsung enggak? Guru Nami, guru Tuhan, kami mau tanya, Zakheus itu begini, enggak apa-apa kalau Tuhan mau masuk ke rumahnya, masih mending lagi bertanya, ini enggak begini, melebasa batak mar bete-bete marungut-ungut, ngomong di sana, ngomong sini gini, gosip. Banyak orang seperti itu, ngomong langsung enggak berani. Melepah hata-hata dongan, nak malu. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Saya mau bertanya kepada kita, semua kita yang ada di tempat ini, yang di ruang extension, ya dengar ya suara saya. Oke, saya meminta kita semua, ada di antara kita yang gak berdosa, angkat tangan. Tolong diangkat tangannya jikalau ada di antara kita yang tidak berdosa. Ada? Ada? Gak ada. Makanya saya kembalikan, dia menumpang di rumah orang berdosa. Saya kembalikan pertanyaan itu kepada dia yang bersungut-sungut itu, yang ngomong itu tadi. Apakah yang berbicara itu bukan orang berdosa? Terlalu cepat kali kau menghakimin. Kan gitu. Kalaupun kau tahu si Zakheus itu pekerjaan seperti itu, kau bagaimana, kan gitu ya. Paulus katakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kalau ternyata Alkitab menceritakan dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa, karena itu kembali muncul pertanyaan saya yang kedua, kenapa sesama kita manusia, sama-sama orang berdosa, tapi kita berani tampil berdiri untuk menjadi hakim bagi sesama kita? Duh, marilah kita kenal diri kita. Malah basa bata, tapi serusur jadi bagasan rata. Mana ada juhita di diri kita? Kenalilah dosamu. Gitu. Harus seperti itu. Kalau memang sama-sama berdosanya. Gitu. Jangan cepat menghakimin. Mulut tunggal dongpe, kalaupun ada yang kau lihat melakukan dosa, doakan. Itu kan yang kau lihat. Tapi orang lain yang melihat yang dosamu bagaimana? Tuhan yang setiap hari melihat dosa kita bagaimana? Kan gitu. Jangan cepat-cepat kali menghakimin. Iya, semua kita. Termasuk hamil kepedita. Terbatas doa kami. Saya dong doa urangan kelemahan kami.
Kalau mau lebih dihukum, kalian menghakimi, saya nggak tahu itu bagaimana. Janganlah, ya jangan. Saya teringat cerita dalam Yohanes pasal yang ke-8 ketika orang Farisi dan ahli Taurat melihat membawa perempuan yang berzina, perempuan yang berzina kedapatan ketahuan. Maka perempuan yang berzina ini dibawa ke Yesus. Biar dihakimin. Kemudian orang banyak yang membawa, yang menyeret perempuan yang berzina ini berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini terdapat berzina ketahuan." Ini dia. Kami sudah melihat terdapat berzina ketahuan. Satu. Sudah dijelaskan dosanya. Yang kedua, terus bicara hukum. Menurut hukum Musa, maka perempuan ini harus dilempar dengan batu. Itu hukuman. Hebat ini ya. Yesus diam, mendengarkan itu dia menulis surat di tanah. Benar. Tapi akhirnya Yesus berkata, okelah, itu benar. Kemudian pertanyaan Yesus muncul kepada orang banyak. Siapakah di antara engkau yang tidak berdosa? Itulah orang pertama yang melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Silakan. Tapi setelah Yesus berkata demikian, siapakah di antara engkau yang tidak berdosa? Biarlah dia orang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan yang berzina ini. Kembali tunduk lagi Yesus dan menulis-nulis di tanah. Pertanyaan saya, ayo kita baca tuh Yohanes 8. Apakah ada di antara mereka yang mau menjadi hakim tadi melemparkan batu kepada perempuan itu? Diam dan satu-satu mereka meninggalkan tempat itu. Tardoporoha alhami piperdusa. Dia dituduh oleh dengan dirinya sendiri. Enggak ada yang berani satupun yang melemparkan batu itu. Karena mereka memang adalah orang berdosa. Maka Yesus bertanya, tinggallah perempuan yang berzina, yang berdosa tadi. Sekali lagi, Yesus tidak membela orang yang salah tadi. Dan dia pini. Tidak. Gitu. Tapi tinggallah Yesus dengan perempuan yang berzina tadi. Maka Yesus berkata kepada perempuan yang berdosa itu, kemana mereka? Adakah mereka melakukannya? Tidak ada satupun, sebab mereka semua sudah pergi. Yesus sendiri pun menjadi hakim. Saat itu dia tidak langsung menghakimi perempuan yang berzina itu. Tidak langsung dia menghukum. Tapi dia katakan, kalau begitu, kalau demikian, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Ikonido. Harus seperti itu. Manusia cepat sekali untuk menilai orang lain. Cepat kali ini dosanya ini. Ipa jojor, diperinci kalau bahasa Indonesia. Orang terlalu pintar untuk menilai orang lain. Maaf nih, saya harus katakan, tetapi terlalu bodoh kalau untuk menilai dirinya sendiri. Ide saya songonon gini. Satu untuk orang, tetapi empat kepada dia. Begitu. Pintar kali kalau untuk melihat kesalahan orang lain. Tapi lihat dulu kesalahanmu. Selumbar di mata orang lain engkau dapat melihatnya, tapi balok yang ada di matamu engkau tidak bisa melihat itu. Bertobatlah kalau ada orang yang demikian gitu. Kalau ada yang salah, sekali lagi saya juga enggak katakan bahwa itu dia adalah benar. Enggak, tidak akan dibela. Dengan pasingot, diingatkan baik-baik. Jangan langsung tampil menjadi penjas. Tapi kan, pencurinya itu. Kan gitu. Kaya pun itu, korupsinya itu. Gitu, cecet kali ya. Kan gitu. Padahal dia sendiri pun pencuri, dia sendiri pun korupsi, hanya enggak ketahuan. Gitu ya kan ya. Saudara pikir yang kecil sama yang besar sama itu dosa. Kau curi yang kecil, kau ambil enggak bagianmu, atau yang besar sama-sama dosa itu. Idoko ko halak panako, idoko ko halak pangalakup korupsi. Ape hopesa sitongna pangalakup doho. Kau pun berzinanya kau.
kan gitu. Kau pun korupsi, hanya saja kau pintar menyembunyikan dosamu sehingga orang lain enggak tahu. Nah, sotar botoh karena enggak ketahuan. Ah, lintah darat itu. Kenapa? Oh ya, itu tukang rentenir itu membungakan uang itu, tinggi-tinggi lagi bunganya gitu. Tapi didongani, ilian mangan olo do, ila pepeng na olo do kan munafik. Jangan, jangan seperti itu. Kalau saudara setuju lebih bagus kita diam merenungkan diri kita. Kita lihat kesalahan kita, ayo kita pukul data kita kenal. Aku pun orang berdosa gitu. Mari kita sama seperti Zakheus, status orang berdosa tapi mau keluar dari ketidaknyamanan itu. Akhirnya datang kepada Yesus untuk dibereskan. Seperti itu jauh lebih baik. Heran nasodong na semerdosa teh. Perhatikan di mana orang menganggap lebih baik, lebih kudus, lebih benar, perhatikan akan terdapat di situ akan terjadi perpecahan. Seperti itu. Dan ulu pataluhun diri enggak mau mengalahkan dirinya sendiri. Lebih bagus mengakui setiap kesalahan dosa kita. Dan saya terlalu yakin. 2 minggu yang lewat saya katakan, sampai seumur hidup kita, sampai nanti kita mati ya, batas akhir kita, tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Ada aja. Apakah hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, kita enggak bisa sampai akhir hidup kita. Cuman kita terus proses-proses. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun secara iman. Tapi jatuhnya sedikit, wah bertobatnya banyak. Harus seperti itu sampai akhir hidup kita. Begitu. Cobalah kok diantara kita. Oh Inang itu kayak gitu, Eda itu begitu, Abang itu begini, oh Layak itu begini, oh Kakak itu begini. Hebat kali kita. Kalau misalnya terbuka Yesus tampil. Dia yang suka menghakimi, dia yang suka menjelek-jelekkan orang, dia yang suka memperinci semua dosa orang. Kalau Yesus berkata, terus dibuka buku kehidupan, kau ini dosamu. Ayolah mulai hari ini. Mari rendah hati mengakui kesalahannya masing-masing. Seperti itu. Nggak usah katakan itu. Jangan kau merasa hebat kalau kau bisa mengatakan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-8. Nah ini dia. Dia menumpang di tempat orang yang berdosa. Beberapa waktu kemudian terjadi pertobatan yang luar biasa. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 2. Yang pertama, setengah dari milikku, kalau bahasa Batak, satongasian hartaku, ini tidak boleh di bahasa Batak, harta. Ini katanya milik, ya. Setengah dari hartanya, milik kepunyaannya, bayangkan itu komitmennya, pertobatan yang luar biasa, akan ku bagikan kepada orang miskin. Jikalau ada yang ku peras, he? Wah, luar biasa. Kalau ada, seandainya ada yang ku peras, seandainya ada ku ambil, milik orang lain, bagian orang lain, maka akan ku kembalikan itu 4 kali lipat. Kita harus mengakui ini pertobatan yang luar biasa, perubahan yang fundamental. Kita harus mengakui ini itu. Walau fisiknya pendek, kecil, status sosial dan moral rendah dan dianggap orang berdosa. Pekerjaannya sangat dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Namun Zakheus yang dulu sudah berbeda dengan Zakheus yang sekarang. Pertobatan, perubahan yang luar biasa. Setengah dari harta miliknya. Ayo sekarang kepada kita. Pertemuan, perjumpaan dengan Yesus melahirkan pertobatan yang luar biasa. Kembali kepada kita, ayo. Asonang pahatopotopu hita manguhumi dongan. Kembali kepada kita bagaimana? Bukti pertobatan kita, perjumpaan dan pertemuan kita dengan Yesus. Apakah benar-benar menghasilkan pertobatan luar biasa apapun itu? Kalau Zakheus adalah setengah dari hartanya, saya minta tadi pagi saya singgung, pembangunan gereja kita masih sedang berlangsung. Membutuhkan mungkin, itu panitia yang lebih tahu lah. Arabu saya semalam, kemarin itu saya diskusi tanya-tanya gitu ya, sekitar misalnya 12 atau ke 13 M gitu ya, terserah Tuhan ya kapan Tuhan dirikan. Coba ayo, mau enggak kita?
Gak usah setengah dari harta kita. 1/10 dari milik kita, harta kita. Semua kita yuk ngambil keputusan. Mau gak? Kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkannya. Tanya ini pembangunan kita ini. Atau 1% dari semua yang kita miliki. Mau gak kita? Berat ya? Saya terlalu yakin. Dalam 1 bulan ini kita mengumpulkan 1%. 1% dari harta milik kita. Selesai itu bangunan gereja fisik itu 2023. Kalau kita berani mengambil komitmen. Karena itu kalau sudah bicara harta kan berat ya. Coba kalau saya mau bilang, ada yang mau? Silahkan sekarang berapa hartamu, milikmu, tabunganmu. Ada yang mau 1%? Mau dipersembahkan? Ada? Ada yang mau? Coba kalau berani. 1% aja. Itu komitmen kita, janji kita sama Tuhan. Kita berikan. Tadi panitia Pesta Gotilon tanggal 31. Mungkin saya enggak usah berbicara tentang persen. Saya tidak bilang bagi tentang harta. Tapi sehubungan tanggal 31 Juli, 2 minggu ke depan kita akan berpesta, Pesta Gotilon. Pesta Gotilon itu hasil panen. Kita terjemahkan dengan bahasa yang sana, hasil berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita mau persembahkan itu tanggal 31. Mari, saya mau tantang kepada kita, mau mengajak kepada kita berangkat dari firman Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan berat sekali, karena saya tahu itu. Kalau sudah bicara harta, banyak orang yang gini, pertama gini, mau 10%, 5%, 1%, terus gini. Enggak berani jawab gini, tunduk. Enggak ada yang berani. Ya memang benar ya, firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ. Di situ hatimu ada, karena hati kita selalu kepada harta kita. Saya percaya jika di antara saudara yang ketinggalan dompetnya, udah enggak tenang lagi dia ikut ibadah saat ini. Aduh, lama kali khotbahnya. Duel itu pun berulang-ulang lagunya diulangin. Entah di mana tadi dompetku. Oh iya, semalam aku salah letakkan di mana tadi ya perhiasan gitu. Aduh, diambil pula sama teman kan gitu. Begitu kita. Kalau udah bicara harta, berat sekali. Harus diakuin itu berat. Dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 ayat 26 tahu cerita tentang, saya enggak usah dibaca, saya jelaskan ya. Dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26, seorang anak muda yang kaya raya, tahu ceritanya kan? Iya. Ketika anak muda yang kaya raya ini datang kepada Yesus, dia katakan, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa layak masuk dalam kerajaannya?" Kan gitu. Terus Yesus bilang begini, "Jangan kau mencuri. Jangan kau berdusta. Jangan engkau berzina. Jangan engkau menyaksikan hal yang tidak benar. Hormati orang tuamu dan sebagainya." Saudara tahu apa yang dikatakan orang anak muda yang kaya raya ini? Menjawab Yesus, "Semua yang kau katakan itu Tuhan sudah kulakukan. Enggak ada lagi yang kurang sama aku." Kata pemuda yang kaya raya itu, bangga dia. Karena dia tidak berbohong, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak bersaksi dusta, dia tidak menyembah berhala. Dia menghormati orang tuanya, enggak ada lagi yang kurang. Dia pikir begitu. Oh, terima kasih karena kau sudah melakukannya. Lalu Yesus terakhir berkata kepada anak muda yang kaya itu, "Karena itu, kalau kau sudah melakukan itu semua, sekarang pergilah. Juallah semua hartamu itu dan bagilah kepada orang miskin. Lalu datanglah kembali kepada aku untuk mengikut aku." Apa yang terjadi? Mendengar perkataan Yesus menyuruh dia untuk pergi dan membagi, menjual hartanya dan memberikan kepada miskin. Lalu wajahnya muram dan sedih. Kemudian dia diam dan meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang kaya raya. Dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena dia berat untuk
memberikan hartanya. Jadi enggak banyak seperti Zakheus. Karena itu ya, semestinya orang-orang yang ada di tempat saat itu yang menghakimi dia, orang berdosa, kan? Seharusnya dia malu terhadap dirinya. Kenapa? Orang yang berdosa, yang dihina, yang dikucilkan, tetapi terjadi pertobatan. Semua dari hartanya itu dibagi setengah, dia berikan. Bahkan kau juga yang selama ini mungkin mengutip pajak. Kalau ada, seandainya ada yang kuambil, 4 kali lipat kupulangkan, kan begitu. Karena itu saya minta kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, mari mengenal diri kita, bahwa kita adalah berdosa. Kau jatuh dalam dosa yang satu, tapi orang lain mungkin enggak jatuh dengan dosa seperti kau, tapi yang lain juga ada berdosa. Yang di sini mungkin jatuh karena dia sering mencuri, di sini jatuh dalam dosa karena dia sedang berbohong, di sini mungkin jatuh karena dia sering berzina, di sini ada yang korupsi, ini semua. Dosa yang dilakukan mungkin engkau tidak melakukan, tapi dosa yang kau lakukan juga mungkin tidak melakukan. Kan begitu. Tapi siapapun engkau, jangan tampil sebagai penghukum. Mari sama-sama mengakui dosa dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Yang kedua, respon. Ingat, sejelek apapun kehidupanmu secara rohani, ya, bagaimanapun bobroknya spiritualmu yang selama ini, tetapi engkau mengenal dirimu dan engkau mau datang kepada Yesus, ya, Yesus mau menerima engkau. Yesus tidak melihat latar belakangmu. Yesus tidak melihat siapa engkau dulu, tapi Yesus melihat hatimu yang mau berubah begitu. Karena apa? Kita tahu, hanya orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Iya. Dan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Itu sebab untuk tema ini dikatakan di sana, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Supaya apa? Supaya setiap kita adalah orang-orang yang diperlayakkan oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Semua tutup matanya dan tidak ada lagi yang buka handphonenya. Sudah selesai ya. Ayo kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh diberitakan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau untuk campur tangan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk banyak hal yang sudah Engkau kerjakan yang tidak bisa kami situng satu persatu karena terlalu besar jumlahnya. Kami hanya mau bersyukur, memuji Engkau, menyembah Engkau Allah. Ingatkan kami supaya kami tunduk terhadap otoritas firman Tuhan yang bekerja memproses hidup kami supaya semakin hari kami semakin berubah ke arah yang lebih baik. Bapa, terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka pulang membawa sukacita, damai, sejahtera. Perjumpaan kami dengan Yesus hari ini membawa satu perubahan supaya hidup kami semakin lebih benar di hadapan Tuhan. Satu dengan yang lain, kami sama-sama punya kelemahan, kegagalan. Semua kami sering jatuh ke dalam dosa, tapi kami tidak mau tampil sebagai hakim di antara sesama kami. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mensyukuri dan menikmatin apa yang menjadi bagian kami. Mampukan kami juga ya Bapa, untuk Tuhan persiapkan menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan kami. Bapa, terima kasih. Pada saat siang hari ini kami berdoa, mereka yang sakit diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Obat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi kekuatan Tuhan yang memulihkan. Mereka yang sedang bergumul dalam pendidikan dapat menyelesaikan tepat waktu. Mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang bergumul untuk mendapatkan teman hidup, suami ataupun istri, biarlah Engkau memberikan mereka yang mengasihi dan mencintai Tuhan supaya kelak rumah tangganya bahagia. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan anak ataupun keturunan yang sudah diberkatin oleh Tuhan dalam pernikahan kudus, kiranya semua mereka diberkatin oleh Tuhan. Suami dan istri tetap saling mengasihi, saling mencintai. Sekalipun satu dengan yang lain, suami istri punya kelemahan dan kekurangan, tapi apa yang sudah dipersatukan oleh Bapa, itu pasti akan diberkatin oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh program pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan AKBP Sudirman Jakarta ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik panitia pembangunan fisik gereja Tuhan, baik panitia tahun kesahatian, panitia pesta gotilon, panitia parhion remaja gereja Tuhan AKBP Sudirman Jakarta, brand Betel sekolah minggu, semuanya diberkatin oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap
jemaat yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat, doa kami mereka menjadi jemaat yang baik, yang suka beribadah, takut akan Tuhan. Terima kasih kalau kami juga hari ini boleh menyaksikan tadi pagi, Calon Sintua Dokter Patar Huta Galung bersama dengan Inang Nunu Boru Sinaga, yang sudah memperkenalkan diri dan siap menjadi pelayan Tuhan sebagai Calon Sintua. Kiranya keputusannya diberkatin oleh Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi lingkungan keluarga dan gereja Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapinya. Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga untuk pemerintah kami Indonesia, mulai dari pusat, daerah, pelosok. Semua kebijaksanaan program diberkatin oleh Tuhan. Walaupun saat ini COVID kembali menaik, tetapi kami tidak akan pernah dikuasai ketakutan. Bagian kami adalah menyerahkan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Dan juga untuk menjaga prokes kami. Seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan, khususnya yang di Jakarta, bahkan di Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berjalan seturut dengan pimpinan-Mu. Bapa, terima kasih. Sepanjang siang, sore, malam hari, Tuhan menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Inang atas firman pada siang hari ini. Sangat terberkati dengan firman pada siang ini. Tiba saatnya kita akan memberikan kolektan. Saya persilakan untuk petugas kolektan. Mari jemaat Tuhan, sambil memberikan kolektan, kita angkat pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Selamat memberi dengan sukacita. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu.
Tersorak-sorai bagi Raja-Mu. Tersorak-sorai. Saya ajak jemaat Tuhan katakan kembali, nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Mencipta cakrawala segala serau pinderupi pujilah Dia. Bersamalah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa tanggal 30 kebaktian tanggal 31 Juli 2022 untuk ibadah kelah ditiadakan dan akan digabung dengan ibadah pagi, dan setelah itu kita akan merayakan bersama-sama perayaan Gotilon. Oleh karena itu saya undang untuk kita semua dapat hadir, kita berikan yang terbaik yang dengan penuh sukacita hanya untuk nama Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Karena kita percaya bahwa, saya percaya bahwa kita semua di sini adalah pribadi yang sudah diproses oleh Roh Kudus. Amin. Ya, oleh karena itu kita ingin bersyukur, kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Boleh tepuk tangan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat dapat keluar dengan rapi, dengan khusyuk melalui pintu depan sambil bersalaman dengan pelayan Tuhan. Sampai bertemu di kebaktian liturgi alternatif minggu depan.